Okey, assalamualaikum. Sekarang saya dan saudari Alia berada di tengah-tengah bandar Bukit Bintang. Dan actually sekarang baru saja 30 minit selepas sambutan tahun baru 2016. Kebanyakan yang hari-hari ni agak overacting dan mengganggu ketenteraman orang sekitar. Kebersihan kawasan ni dan saya jadi kami akan pergi lebih ramai lagi orang selepas ni. Itulah ada expectation, kita mungkin akan interview lagi 3 orang lagi insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada kot. So actually it's tak berapa elok lah, mengganggu orang sekitar lah sebenarnya dan sangat semak. Jumpa seorang penjual burger yang mana dia pernah berjual dekat tapak ni selama 7 tahun. Lepas tu kita orang pun pergi tanya dia, macam mana abang? Abang rasa macam mana apa sambutan tahun baru kat sini pun semua? Dia kata sepanjang abang duduk dekat sini selama 7 tahun, benda ni dia memang orang kata pun macam perayaan yang eksklusif. Macam kerajaan pun bagi saranan untuk buat benda Cina. Kalau saya tengok pun macam polis pun dia jaga-jaga. If ada pergaduhan baru macam mereka ambil tindakan. Lepas tu kita tanya je borak-borak dengan abang burger tu semua. Lepas tu abang burger tu kata tahun ni tak orang kata apa, tak meriah sangat berbanding tahun lepas. Sebab tahun lepas kalau kat sini lagi grounded pun semua. Lepas tu adalah kita tanya apa agak-agak abang, apa yang perlu abang lakukan. Lepas tu abang kata itu semua atas diri sendirilah. Sebab atas diri sendiri, kalau macam kerajaan nak buat apa pun semua tak boleh. Sebab kalau kita tahu kalau kat KL ni pun banyak yang pendatang asing datang . So benda tu pun atas diri sendirilah untuk ubahkan benda ni. Saya banyak sampah-sampah yang ada ni, dia memang kita tahu sambutan untuk tahun baru ni memang terlalu hangat sampai setiap setiap kaum pun dia tak ada kira kaum, dia akan sembuh selamat diorang sembuh. So sampah-sampah yang tintin semburan tu diorang campak je kat bawah, sampaikan sampah sarap yang ada kat bawah tu pihak Alam Flora yang kena buat. Ada juga teringin nak tanya dekat pihak Alam Flora, tapi macam kebanyakan pekerja-pekerja tu daripada negara lain. So macam mungkin kita kena kurangkanlah benda tu sebab terlampau banyak sangat warga asing datang kat sini kan. Tu yang kena banyak apa bagi kita lah, kita sebagai rakyat Malaysia lah kena bagi impak kepada negara, jangan terlampau syok sangat meraihkan, sampai careless kan, sampai careless buang sampah merata. Kalau kita tengok daripada sambutan lah, sepanjang yang saya sendiri turun malam ni, dia ada pro and cons. Kalau kita tengok daripada sudut positif, banyaklah. Yalah, satu tentang bagaimana masyarakat kita boleh tengok pelbagai ragam, dan bukan sekadar penduduk Malaysia je, malah bangsa-bangsa lain, contohnya daripada Bangladesh, daripada mana lagi lah, maybe dia orang maybe belajar di sini. So kita nampak pelbagai ragam, itulah antara positif. Dan semua benda lah, kalau kita tengok, kita tak boleh lari daripada positif negatif ni. Dan sebaiknya kalau kita sebagai pendakwah, tugas kita sendiri untuk merapati mereka, bukannya kita sekadar blame, kita sekadar menyalahkan mereka tanpa kita tahu keadaan sebenar. Jadi
kesempatan untuk saya turun malam ni, saya rasa pengalaman yang berhargalah untuk menyambut malam tahun baru ni. Sian. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua.